Halo guys, welcome back to our YouTube channel. Kali ini saya bersama dengan suami akan menginap di salah satu villa di Legian, Bali guys. Villanya bagus dengan harga yang cukup terjangkau guys. Saksikan terus ya vlog kita kali ini. Kita sudah berada di depan kamar villanya, guys. Sekarang mau masuk ke dalam untuk melihat ruangannya seperti apa. Nah, ini villanya. This is the swimming pool. Ini kolam renangnya. Ini villanya satu kamar ya, guys. Jadi ini kolam renangnya. Terus let's go inside. Kita masuk ke dalam ya, guys. Ini dapurnya guys, dapurnya ini cek, ini dapurnya, terus meja semuanya di sini, ini kulkas, ini minimalis villa ya guys, cocok untuk yang honeymoon, yang baru nikah, mau bulan madu, bisa, you know, like you can stay here. Ini cocok villa, ini cocok untuk pasangan yang lagi bulan madu ya. Okay guys, kita masuk ke dalam ya guys. Jadi kamarnya cukup besar dan bagus guys, cocok untuk suami istri yang mau honeymoon ke Bali. Jadi villa ini cocok untuk dua orang guys. Suami istri yang mau datang ke Bali untuk liburan bisa tinggal di villa ini, karena kamarnya yang besar dan view-nya yang langsung berhadapan dengan kamar mandi guys. Oke, sekarang kita menuju ke kamar mandi ya guys. Kamar mandinya bagus, dilengkapi dengan bathtub yang view-nya langsung berhadapan dengan kolam renang guys. Dan kamar mandinya juga ukurannya besar guys. Sambil santai-santai, kita bisa menikmati view-nya langsung guys. Jadi keren kan guys, jadi langsung masuk ke dalam bersanteria, langsung menuju ke swimming pool guys, keren kan. Saya rasa villanya cukup bagus guys, karena harganya juga terjangkau dan cocok buat yang mau honeymoon ke Bali guys, keren guys. Okay. Kurang guys. Decent fridge as well. Yeah, it's nice. It's beautiful. Ini juga bisa ada tempat tidur extra guys. But can you make it so they can see that? Ada tempat tidur extra guys. Jadi bisa untuk extra bed. Yang punya anak yang mau yang ada anak. Guys, jadi ini ada extra bed ya guys. Okay guys, setelah selesai menaruh barang-barang di villa, kita langsung menuju ke restoran di Legian Bali untuk sarapan guys. Ini adalah tempat favorit suami kalau lagi kepengen untuk minum kopi. Dia bilang restoran ini adalah restoran yang menyediakan kopi yang paling enak guys. Jadi kalau misalnya tiap kali pengen minum kopi, dia selalu datang ke sini. Orang aneh. Lokasi restoran terletak di Jalan Padma, Legian, Bali guys. Umumnya menu masakan yang disajikan di restoran ini adalah menu masakan western guys. Jadi
makanan-makanan ala barat, guys. Banyak turis-turis asing yang datang ke tempat ini untuk breakfast atau makan pagi, dan juga hanya datang untuk sekedar minum kopi ataupun memesan kue, karena di sini lebih dikhususkan untuk makanan orang barat. Guys, jadi makanan yang kita pesan sudah datang. Saya sama suami pesan croissant sama cafe latte, guys. Biasa kan kalau orang dari luar tuh makanannya seperti ini. Saya kalau makan ini saja belum kenyang, guys. Harus pakai nasi. Biasa kan, guys, kalau lidah kita tuh sudah terbiasa dengan makan nasi. Saya kalau makan ini saja belum kenyang, guys. Harus pakai nasi. Baru bisa kenyang. Kalau kalian tim mana, guys? Komen di bawah ya, di kolom komentar. Kalian tim yang kenyang tapi tanpa makan nasi, atau tim yang harus pakai nasi baru kenyang, guys? Komen di bawah ya. Saya pengen lihat jawabannya di kolom komentar gimana. Pasti seru. Thank you.
Kita lanjut makan ya guys, cafe latte dan juga croissant-nya rasanya enak guys. Terima kasih karena selalu nonton channel YouTube kita ini. Dukung terus ya dengan subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. See you on the next vlog. Sampai berjumpa di vlog video YouTube selanjutnya. Terima kasih.